Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya menegangkan untuk kita saksikan ya guys. Nah sobat Mimin, yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui telah ada acara di sebuah kantor milik dari Hakim, dan tentu saja mereka datang secara berpasang-pasangan. Di sana terdapat Novia dan juga Hakim yang selalu menjadi pusat perhatian bagi Jepri ya guys. Namun di sisi lain, Hakim malah sibuk memperhatikan wanita lain yaitu Tami. Di sini pun Tami sangat begitu berharap jika dirinya tidak mual-mual ya guys ketika acara tersebut, karena dia sangat begitu takut jika kehamilannya akan terungkap, apalagi di situ ada Novia. Di situ pun tentu saja harapan terbesar bagi seorang Tami agar semuanya tidak terbongkar pada malam itu ya guys. Dan tentu saja Hakim juga sangat begitu cemas jika Tami akan mual-mual, karena bagaimanapun dia takut jika Novia akan mengetahui tentang semua itu. Nah sahabat Mimin, kesibukan dari seorang Hakim yang selalu memperhatikan wanita lain sehingga dia pun lupa akan istrinya sendiri. Bahkan kali ini Novia pun mendapatkan perhatian lebih dari laki-laki lain. Insiden kecil pun nantinya akan terjadi terhadap Novia ya guys, yang dimana disitu ketika Novia sedang berjalan untuk mengambil sesuatu ya guys, tiba-tiba ada minuman yang hampir saja tertumpah lagi di bagian badannya. Disitu lagi-lagi Hakim pun menyelamatkan Novia agar tidak terkena dengan tumpahan tersebut ya guys, yang dimana disitu nantinya akan terjadi adegan yang sangat begitu romantis antara Jepri dan juga Novia ketika lagi-lagi Novia selalu mendapatkan perlindungan, perhatian, bahkan pertolongan dari seorang Jepri yang tentu saja kaya dan juga tampan ya guys. Nah sahabat Mimin, tentu saja hal tersebut akan menjadikan Hakim sedikit curiga dan sedikit sakit hati ataupun cemburu ketika dirinya melihat adegan tersebut. Namun Hakim yang memang sangat tidak mencintai Novia ya guys, karena dia sedang berusaha mencintai Novia, sedikit biasa saja dan tidak marah kepada Novia. Namun Novia sangat begitu takut jika adegan tersebut membuat Hakim cemburu dan juga marah karena kedekatannya bersama dengan Jepri. Nah sahabat Mimin, itulah lagi-lagi perlindungan dari Jepri ya guys untuk Novia, tentu saja menjadi baper yang tentu saja akan membuat Hakim nantinya sedikit jealous terhadap kedekatan Jepri dan juga Novia. Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.